Pemirsa, di sela kunjungan kerjanya ke Sulawesi Barat, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhajir Effendi juga mengunjungi Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani di Desa Parape, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kehadiran Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhajir Effendi di Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani, Desa Parape, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, disambut langsung Gubernur Sulbar Prof. Sudan bersama para pengurus pesantren. Diketahui Ponpes ini menaungi 4 lembaga pendidikan yakni Madrasah Iktibadiyah atau MI, Madrasah Tsanawiyah MTS, Madrasah Aliyah atau MA. Satuan Pendidikan Muadalah SPM dengan total keseluruhan santri dan santriwati mencapai 654 orang. Menko PMK Muhajir menyampaikan kunjungannya ke Ponpes Syekh Hasan Yamani adalah kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Selain itu, pada kunjungan ini Menko PMK menyerahkan bantuan berupa Al-Qur'an kepada Ponpes Syekh Hasan Yamani. Muhajir Effendi berharap Ponpes Syekh Hasan Yamani bisa melahirkan kader bangsa yang unggul. Ia pun mendoakan agar para tenaga pengajar diberikan kesehatan dalam membimbing santri. Oh, ini silaturahmi saja. Tujuan utama saya untuk mengecek perkembangan penanganan stunting dan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat, karena Sulawesi Barat ini angka kemiskinan dan stuntingnya masih cukup tinggi. Dan kita mengajak biar pondok-pondok pesantren juga ikut berpartisipasi untuk menangani masalah yang tadi saya sebutkan. Dengan melihat kondisi pesantren di sini, Pak, bagaimana? Bagus sekali ini. Ya, kondisi ke depan untuk pembangunan ini sendiri, Pak. Ini hampir semua lulusannya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Ini suatu hal yang luar biasa. Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan berterima kasih atas kunjungan Menko PMK. Menurutnya, kehadiran Menko PMK menjadi berkah bagi masyarakat Sulbar, utamanya santri Ponpes Syekh Hasan Yamani yang mendapatkan arahan langsung dari Menko PMK. Sudan mendorong agar para siswa Ponpes Syekh Hasan Yamani fokus belajar dan mencapai gelar pendidikan setinggi-tingginya. Sustama BNPP ini mengatakan, siswa Ponpes Syekh Hasan Yamani akan lebih mudah masuk ke perguruan tinggi karena memiliki pondasi yang cukup kuat. Ini akan menjadi pintu-pintu keberhasilan anak-anak semuanya. Dan khusus anak-anak semuanya, sekolahlah setinggi mungkin, setinggi-tingginya sampai nanti jadi beton. Insya Allah, Allah akan memudahkan jalanmu semuanya, karena engkau sudah prihatin, banyak tirakat, banyak berdoa dari awal. Sudah saya tahu yang di sini rajin sholat duha, rajin puasa Senin Kamis, rajin nyambut lahir. Sudahlah, meleknya pasti kurang. Kebaliknya, tidurnya yang pasti kurang ya. Atau banyakin tidurnya di sini. Kurangi nikmatmu, nanti Allah akan memberi nikmat dalam bentuk yang lainnya. Kunjungan Menko PMK juga dihadiri Bupati Polman Andi Ibrahim, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya. Dari Polewali Mandar, Tim Liputan iNews TV melaporkan.